Okey geng, kita jumpa lagi dalam channel aku Zaman Ni YTC. Macam biasa aku Zaman Ni dari Zaman Machine Garage dari Pontian Johor. Okey geng, untuk video kali ni aku ada barang sikit untuk aku buat. Okey. Jadinya korang tahu apa benda ni. Okey, kira inilah mesin rumput lah. Korang tengok betul-betul. Ini adalah barang-barang mesin rumput yang aku dah lerai. Jadinya aku akan buat touch up sikit untuk lawakan lagi mesin rumput ni. Kalau korang tengok dah macam apa dah, besi dah karat. Jadinya kita akan buat barang-barang ni jadi lawa balik lah. Kiranya bukan full restore lah sebenarnya tu. Kiranya aku akan cantikkan balik. Kira aku cuci balik lah part-part yang kotor, aku akan bersihkan. Jadinya kita akan blasting dulu. Kiranya dalam video ni kita akan buat powder coat dengan repaint lah, repaint spray gun. Okay, kiranya benda pertama aku akan blasting ni dulu. Kira petalung dengan side. Jadinya ni pun aku rasa macam aku nak color warna kuning powder coat. Macam kempak je warna kuning. Tapi kelakar pula kan, sebab ni warna oren. Jadi ni tengok macam mana. Sebab warna ni aku tak ada untuk powder coat. Alright, jadinya kita akan blasting dulu part-part besi ni. Kita akan kilatkan balik lah, macam asal dia. Alright. Okay gang, kira barang aku dah settle untuk blasting. Ini aku akan powder lah. Alright, apa yang korang nampak ni barang yang semalam ni warna oren. Okay, kira ni aku dah blasting. Jadi kita akan powder benda-benda kecil ni. Untuk yang besar kita akan repaint lah. Okay, untuk body ni kita akan buat epoxy. Ini kita akan powder dua benda ni. Alright, kira selain tu, barang yang korang nampak depan mata ni aku akan polish balik lah, pakai glass bead. Alright, korang nampak sakit mata tengok kan. Okay, kira aku akan glass bead dulu. Aku akan polish lah part-part ni, sebab part ni dia tak karat, cuma dia kotor je lah. Yang lain-lain aku akan pakai macam biasa lah. Jadi aku nak bincangkan dengan colour ni. Jadi untuk satu barang ni aku akan tinggal lah warna kuning bagi dia matching. Warna kuning pula, warna oren, biar matching dengan body dia lah. Sebab ni aku malas nak cat, sebab barang pun dah nak report lah. Biar je lah. Yang lain tak ada lah. Yang lain semua aku ada 4 yang aku beli baru lah. Yang mana part aku boleh pakai lagi aku akan polish lah. Yang part mana yang ada problem, macam ni dah habis. Dah habis nak luar dia boleh cuci, tak ada masalah. Belah dalam tu sebab benda ni aku rasa tak boleh buka benda ni. So aku beli baru je lah part-part ni. Yang ni pun aku beli baru, cuma ni je aku tak dapat. Sebab kepala atas kat body dia ikat 2 skru. Yang biasa aku nampak dia 3 segi lah. Okay, kira aku akan polish benda ni, dan kita akan powder, dan kita akan repaint. Okay, ayo. Okay geng, kira barang dah aku dah cuci. Untuk step seterusnya kita akan powder lah. Alright, kira barang ni aku dah cuci. Bearing ni pun aku dah tutup. Tempat-tempat yang tak ada kena-mengena aku akan tutup lah. Yang lain-lain tak ada lah. Kira barang dah cuci semua. Okay, kira kita akan powder coat. Untuk engine pula kita dah settle. Jadinya apa yang korang nampak ni mantap kan. Barang pun dah cantik, engine pun dah cun. Okay, kira untuk barang tadi tu aku akan powder lah. Alright, kiranya apa yang korang nampak ni
Okey, inilah powder coat eh. Kira ini dalam bahagian spray ke, cuma dia pakai tepung. Okey. Okey, macam yang korang nampak ni, ini adalah powder lah. Itu dia panggil powder coat. Dia macam tepung pakai untuk spray. Kira powder coat ni aku akan ulas kira dalam video lain lah. Senang bagi korang faham apa itu powder, macam mana nak pakai. Okey. Kira semua dah set up. Tinggal spray je. Jadinya ayolah kita spray dulu barang-barang tadi. Kira untuk body body mesin rumput tu, kita akan spray lah epoxy dulu, tutup. Sebab dia dah berkarat banyak, jadinya kita akan tutup dulu lah pakai epoxy, dan kita akan masuk color black. Okey kan, kira powder macam gini dah. Dia macam tepung. Alright. Jadinya untuk keringkan dia, kita akan masuk ke dalam oven lah. Untuk cairkan tepung ni, baru dia akan keluar color. Okey, apa yang korang nampak ni adalah tepung sajalah. Okey. Kira powder ni mudah sebab dia punya gun senang cuci, tembak pakai angin pun dah cantik, dah boleh bersih. Sebab dia pakai powder je kan. Okay, kiranya benda ni sebab powder ni dia gunakan current eh. Jadinya bila korang spray powder, kalau boleh jangan sentuh barang. Sebab dia ada short current lah kat sini. Baru gun dia baru automatic direct ke permukaan yang korang nak powder. Okay, kira sekarang next kita akan buka ni dulu. Wire dia penting ni. Okey, wire dia letak dulu. Okey, kira kita akan masuk ke dalam oven lah. Okey kan, kira barang dah masuk dalam oven. Jadi kita akan set ke 2.5. Kira kipas kita pakai lah kiri kanan, suhu atas bawah. Dan temperature kita akan pakai 15 minit ke 20 minit lah. Kira biasa aku akan set kat sini. Okay, jadinya kita akan tunggulah. Tunggu cat dia cair dan kita tengok hasil dia. Alright. Okay, kira barang dah dah letak kat oven. Jadinya barang dah kering semua. Dan inilah hasil dia bila kita dah selesai powder lah. Korang boleh tengok sendiri hasil dia. Nampak berbaloi kan. Bau gempak mesin rumput ni. aku tak tahu kalau korang berminat dengan mesin rumput ni. Cuma aku minat nak restore dia balik, nak lawakan dia balik. Itu je minat aku sebenarnya. Body pun aku dah spray. Kira aku color pakai silver grey. Bau matching dengan ni kan. Okey, kira barang baru pun aku dah beli. Seperti cover cover mata, kiranya bahagian bilah pisau tu lah. Daripada rumput kena kita, aku beli yang besar punya. Exhaust punya filter. Auto kita punya belakang badan tu kita nak sandar. Tank baru aku beli. Carburetor pun baru. Kira ini dia punya enjin punya getah. Apa yang korang nampak, inilah tempat getah dia. Sebab getah lama dia dah pecah, jadinya aku beli barulah. Okay. Dan lain-lain seperti coil plug, plug, switch off.
dia punya mata bilah dia. Sebab yang lama ni aku rasa dia dah start bunyi, dah longgar semua, elok aku tukar baru lah. Aku rasa itu je lah barang yang aku tukar. Selain daripada barang baru ni, aku pakai barang yang lama lah. Okay, kira enjin pun dah settle. Korang nampak bersih tak bersih? Baru mantap kan. Okay, kira enjin dah okay. Ni dah okay. Back shoes dia. Yang lain-lain, jadi kita akan pasang lah. Jadi kita akan pasang satu-satu barang. Jadinya jom. Okey kan, kira benda pertama kita akan buat kat body dulu lah. Jadinya kita akan pasang backside kita punya badan, kita punya sandor. Jadinya dia akan pakai dua skru lah. Kira yang korang nampak ni lah skru dia. Alright, kita akan pasang dulu. Jadi aku akan letak washer lah bagi dia tak tertanggal. Jadinya tak takut lah kalau skru ni tertanggal sendiri ke apa. Kira yang seterusnya kita akan pasang tank lah. Okay, kira, kalau korang macam sama mesin basuh dengan aku, mesin basuh pula, mesin rumput dengan aku, jadinya klip dia macam ni. Jadinya kita akan selak klip ni lah. Alright, baru kita tarik ke atas, baru dia ikat. Alright. Okay geng, kira yang seterusnya kita akan masuk engine punya mounting lah sebenarnya tu. Mounting dia. Dan inilah banting bawah dia lah. Jadinya dia akan duduk sini dan mounting ni akan duduk bawah dia. Okey. Ayo. Aku akan letak washer lah. Standby siap. Kalau ada spring washer, tadi ganti, tadi turun jam. Jadi dia tak akan, skru dia tak akan keluar bila bergegar ke apa. Dia tak akan jadi masalah untuk kita. Okay geng, untuk mounting engine ni dia biasa gunakan sepanas 10 lah. Jadinya kita akan ketatkan dulu, baru kita masuk dia punya mounting atas dia, body dia. Alright. Okay geng, kira yang seterusnya mounting kita dah pasang, kita akan pasang dia punya plate lah. Plate cover dia. Sebelum tu kat sini ada satu bearing, sebab dia akan, kita punya engine bila start dia akan main lah. Sebab kita main dia punya handle dia kan, jadinya enjin tu akan bergerak kiri kanan. Kalau boleh letak grease dulu supaya dia tak jam lah. Kira grease tak perlu letak banyak, sekadar bagi dia ada je, janji dia boleh pusing. Kira bearing dia tak ada jam lah sebenarnya kita. Okay, dan terus pasang macam biasa. Mesin rumput ni korang jangan tanya apalah, apa problem dia, problem ni tak hidup kenapa, jangan tanya aku lah. Aku bukan specialist mesin rumput, aku nak restore je. Jadinya kalau bab-bab engine, korang boleh tanya lah yang mana lagi pro, yang pro untuk mesin rumput ni korang tanya. Sebab aku bukan buat restoration sekali engine ni, aku sekadar chat balik je lah. Kiranya part-part luar ni senang pasang, jadinya tak ada masalah lah. Korang boleh refer dengan orang lain untuk pertanyaan lah. Aku buat hanya suka-suka je lah. Alright. Jadi kita akan pasang lah dulu.
Okey geng, kira untuk body tadi kita pasang hanya itu je lah. Kira dia punya sandar dia, span sandar, dia punya mounting tapak untuk enjin dan tank, fuel tank lah sebenarnya tu. Okey, kiranya sampai situ, kira kita abaikan dulu body, jadinya kita akan settlekan enjin pula. Okey geng, kiranya ini tempat starter dia. Jadi kita akan masuk starter ni lah. Ini tempat start, kira korang tarik tali starter tu, dia akan main kat sini lah. Jadinya kita akan masuk dulu kat kawasan starter ni. Ni ada thread eh. Korang jangan masuk nyak macam tu pula. Jahanam thread dia. Inilah thread crankshaft lah. Kira bila kira tarik dia, crankshaft akan main lah. Okey, kiranya kita akan ikat macam lawan jam, kita ikut jam dan kita akan masuk skru 13. Kalau boleh korang ikat ketat-ketat lah. Kalau bagi enjin ni kita takut terlepas ke skru dia kan. Jadinya bila mesin rumput nanti, kalau skru tertanggal apa, boleh jadi masalah sebenarnya tu. Jadi korang ketatkan pakai tangan. Okey, kiranya dia dah ketat. Okey lah, ketat tangan dan ini kita akan ikat lah. Ini skru 13 dia, ada spring washer ya, dengan skru 13 and dia punya nut 13. Okey, kita akan gun lah sikit. Okey, cukup. Tak ikut kuat, gun memang kuat. Jadinya macam inilah. Dia dah pasang, dia akan main lah. Alright. Jadi seterusnya kita akan pasang brake shoes lah. Rasa aku ni brake shoe lah. Jadinya dia akan duduk kat kawasan magnet ni dan kita akan ikat lah. Untuk brake shoe punya skru, dia akan skru macam inilah. Kalau korang tengok, ini skru untuk brake shoes. Ini seumpat. Dan ada satu, ada empat washer kalau tak silap aku, atas bawah lah. Kira brake shoe ni, bawah ni ada satu washer dan atas ada satu washer lah. Alright. Okay geng, kira brake shoe ni kita dah ikat. Jadinya dia akan main gini lah. Jadinya kalau boleh ikat kuat lah untuk part-part enjin ni. Kira ni pun dah pasang, jadi kita akan pasang tapak dulu lah. Kira tapak yang mounting tadi kat body, body je. Kira ini akan masuk kat mounting tadi lah. Dia akan masuk dulu atas dia. Jadinya enjin ni boleh berpusing lah. Bila kita dah start enjin dia, kita dah mesin rumput, dia boleh main lah. Kira tapak dia ada 1, 2, 3 skru lah. 1, 2, 3 lah. Okey, kita kedudukan dia macam ni. Macam gini lah kalau korang nampak. Okey, ini kedudukan dia. Alright. Alright, kira seterusnya kita akan masuk ke dalam, kita letak kat body dulu lah. Okey. Okey geng, kira mounting tadi kita dah pasang, dia punya tapak bawah pun kita dah pasang. Jadinya kita akan masuk lah ke dalam bearing ni dan kedudukan dia akan jadi macam ni lah. Kira track untuk ni dia akan masuk dalam mounting body ni lah. Alright. Okey, dan kita akan ikat bawah ni ada track tadi, jadi kita akan masuk skru dia lah untuk ikat supaya dia tak lari, tak tercabut dan sebagainya. Jadi aku akan gun dulu. Okey, mampat. Okey geng, kira inilah kedudukan dia bila dah pasang. Alright, kita akan pasang starter, aksesori dia, penutup cover dan sebagainya. Okey, kira benda pertama kita akan masuk carburetor dulu lah. Sebab carburetor paling senang bagi aku. Jadi kita akan masuk carburetor lah. Dia ada satu clip di sini. Tapi tengok mesin rumput lah. Kalau korang punya mesin rumput sama, korang boleh ikat lah. Ada mesin rumput yang pakai ikat untuk lain lah. Dia tak ada clip macam ni. Jadi aku akan masuk carburetor dulu dan ikat lah. Kalau boleh rata carburetor tu tegak lah, jangan ada sengit sikit, terbalik sikit, sebab aku takut ada masalah lah. Kira flow tak cantik, timing tak betul, jadinya kena jaga-jaga. Yang baru aku order
salah dengan yang lama. Jadinya korang tengok aku punya, aku dah kata aku tak perlu dalam mesin kumpul ni. Jadinya barang ni salah. Aku tak tahu barang ni salah ke, tapi aku tengok dalam produk, dalam Shopee tu aku tengok muka dia sama je aku tengok. Sampainya lain. Jadinya aku akan pakai yang lama lah. Nanti akan datang aku akan tukar yang baru lah. Sebab yang lamanya aku tak buat apa-apa, sebab aku belah dalam dia pun dah berkarbon. Aku memang tak nak pakai pun kalau ikut kan. Jadinya ini kerana terpaksa, tak ada pilihan, aku akan pakai balik lah. Okay kan, kira sebelum kita masuk benda ni, kita akan jam gasket dulu lah. Kita tak nak bagi dia leaking, kiranya angin keluar daripada benda ni lah. Kalau angin ni keluar, mungkin enjin ni akan jadi ada hal lah. Senang cerita. Kira kita akan gam dulu, gam gasket. Dan inilah gasket dia. Enjin aku dah gam, jadinya belah atas pun korang boleh, kalau boleh gam jugalah. Sebab dia akan melekat dengan benda ni. Jadinya antara dua bahagian dia tak akan leaking lah. Kira gasket duduk akan duduk di tengah-tengah. Nampak tak macam power kan aku kan. Tapi aku tak tahu benda pun. Okay, kira ni gasket ni kita akan masuk dan kita akan gam dulu. Alright. Okay gang, seterusnya dia punya canopy dia, jangan lupa lah. Aku tak tahu kalau korang punya mesin kumpul ada benda ni. Jadinya masa aku buka benda ni ada, jadi aku akan pasang balik lah, terpaksa lah. Jadi dia kedudukan dia macam ni je. Kalau hujan, korang mesin kumpul masa hujan, hujan tak akan kena lah kat bahagian ni. Alright, kita satu skru lagi jangan lupa kat bawah ni. Untuk yang seterusnya kita akan masuk starter lah. Starter ni kalau boleh korang rasa sendiri lah, tengok dia ada pergerakan kat sini. Kalau korang masuk salah, bila dia tarik dia akan jadi kosong lah. Jadinya korang rasa sendiri. Dan dia punya kedudukan macam inilah. Okay, untuk key starter ni dia ada 3 skru lah. Dia ada 3 segi lah. Jadi 1, 2 dan bawah nombor 1 lagi lah skru dia. Jadi ni aku dah selesai pasang. Jadinya kita akan masuk part yang seterusnya. Okay gang, part yang seterusnya kita akan masuk coil lah. Ini bahagian dia. Kalau korang terbuka apa, kedudukan dia ada satu clip kat sini. Kira kalau korang boleh tengok, dia ada dua tempat di situ. Ini satu dan ini lagi satu. Jadinya korang selak macam itu je lah. Dia mudah ya. Okay, kira tadi untuk exhaust ni pun salah. Untuk coil plug pun aku boleh salah. Jadinya aku tukar wire dia je lah dengan kepala plug dia je. Jadi kita akan pasang coil. Aku akan pakai yang lama. Akan datang aku akan pasang yang baru lah. Ini coil dia. Alright. Okay gang, kira kedudukan coil dia, dia akan untuk tempat dia, dia akan duduk macam inilah. Korang nampak eh. Jadi aku akan pasang dulu lah, baru korang pasang. Kira kita dah pasang. Dan sini ada satu getah. Okay, kita getah ni kita akan selak ke body dia lah. Jadi dia wire ni tak akan bergerak dan kedudukan dia akan jadi macam ni. Okay. Okay, yang seterusnya kita akan tukar plug lah. Kira plug aku ni dah condemn kali ikut kan. Kira dia punya kepala plug, aku gunakan motor 125 RZ nya sebab dengam saya yang sama. Jadi buka macam biasa je. Okay kan, kira kepala plug aku dah masukkan. Masuk je macam motor punya kepala plug. Jadinya sama je. Okay, yang seterusnya kita akan pasang housing dia. Okay, yang ni lah housing dia. Jadi kita akan pasang lah. Alright.
Okey, kira cover kita dah pasang. Jadinya dia ada 3 skru, 1, 2 dan belakang ni ada 3 lah. Ha, sini. Jadinya satu aku punya skru dah rosak kot trik ke. Jadi aku pakai 2 skru je lah. Okey, yang seterusnya kita akan pasang on off. Kira tempat ni korang boleh pilih kat mana-mana, janji korang boleh tekan lah. Ha, aku lagi suka letak kat sini. Okey. Untuk wire ni dia ada jantan betina dan ini pun ada jantan betina. Ha, jadinya tak perlu risau kalau sebab jantan tak boleh bertemu jantan. Ha, jadinya dia akan masuk betina. Okey, kira dia tak akan terbalik lah. Jadi tak perlu risau. Okey, kira yang seterusnya kita akan masuk hos minyak lah. Ha, ni hos minyak. Dan kita akan masuk di sini. Kira untuk hos minyak ni dia ada washer eh. Washer belah dalam satu, washer belah luar satu. Jadinya kalau korang tak pasang washer ni dia akan jadi leaking lah. Ha, kalau boleh jangan tinggal, jangan hilang ke apa. Ha, dia ada satu washer kat dalam dan satu washer kat skru. Jadi dia tak akan leaking. Okey, kita akan pasang hose lah. Kira aku akan buka yang lama. Okey kan, kira 3 hari senggang baru aku dapat pasang benda ni sebab menyusahkan orang. Ha, jadinya kita akan masukkan cover carburetor lah. Ha, kita tak nak bagi dia masuk air dan sebagainya, kita akan tutup pakai ni lah. Okey geng. Okey geng, kira starter aku rasa dari sini. Okey, kira ni pun ada pressure. Okey geng, kira aku rasa untuk body kita dah siap pasang, tinggal engine kita dah siap pasang, tinggal tali galas je lah. Okey geng, kiranya walaupun aku bukan master dalam mesin rumput, tapi alhamdulillah hidup. Jadinya tak ada masalah lah. Ha, kiranya mesin rumput aku dah siap dan korang boleh tengok lah hasil lah. Ha, daripada sebelum dan selepas macam mana aku restore balik. Alhamdulillah semua hidup dan tak ada masalah. Jadi dah boleh mesin rumput lah. Okey geng, kiranya aku tak tahu kalau korang minat dalam repair mesin rumput ni, tapi aku tak tahu lah. Tapi aku selitkan juga dalam channel ni. Tapi kalau korang rasa ada manfaat, korang jangan lupa like video ni. Okey geng, kira kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Aku ciao dulu geng, aku nak mesin rumput malam-malam ni. Tanda semangat aku ni. Alright geng, gua gerak dulu.